Kantor Bahasa Provinsi Banten, Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bertugas melaksanakan pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra di wilayah kerjanya. Wilayah kerja Kantor Bahasa Provinsi Banten meliputi 4 kabupaten dan 4 kota madya, yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Provinsi Banten memiliki kekayaan budaya dan bahasa yang beragam. Kekayaan itu dapat dilihat dari keragaman bahasa yang dituturkan masyarakat Banten. Di antaranya adalah Jawa, Sunda, Melayu, Lampung, dan Cina Benteng. Bahasa di daerah Banten memiliki keragaman dialek yang merupakan hasil dari proses akulturasi yang terjadi seiring berkembangnya Banten sebagai salah satu titik jalur rempah sejak masa Kerajaan Sunda hingga Kesultanan Banten. Untuk melindungi kekayaan budaya dan bahasa daerah yang ada di Provinsi Banten, Kantor Bahasa Provinsi Banten melakukan upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah melalui pemetaan, kajian, konservasi, hingga revitalisasi. Saat ini, revitalisasi bahasa daerah merupakan salah satu program prioritas yang masuk dalam Merdeka Belajar episode 17. Program revitalisasi bahasa dan sastra daerah dikembangkan secara kreatif, inovatif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Juanda, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten. Pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra daerah perlu dilaksanakan karena untuk menjaga keberlangsungan bahasa dan sastra daerah tersebut, khususnya adalah adanya pewarisan terhadap generasi penerus. Yang kedua, juga perlu adanya ruang khusus ataupun juga kebebasan kepada para generasi penerus untuk berekspresi melalui bahasa daerah dan juga melalui sastra daerah. Agar tentunya kedepannya bahasa daerah dan sastra daerah tersebut selain dapat dipertahankan juga dapat berkembang dengan baik. Dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2022, Kantor Bahasa Provinsi Banten melaksanakan revitalisasi sastra lisan, puisi Sunda dalam tradisi Huma. Huma merupakan pola pertanian tradisional masyarakat agraris Sunda. Dalam tradisi Huma, terdapat berbagai jenis sastra lisan dengan bermacam fungsi dan konteks penggunaannya. Beberapa di antaranya adalah Jangjawokan yang berfungsi sebagai mantra, serta kidung dan susualan yang berfungsi sebagai sarana untuk menghibur diri, dan Nyipohaci atau Dewi Kesuburan. Kantor Bahasa Provinsi Banten merevitalisasi kidung dan susualan di Kabupaten Pandeglang yang sejak tahun 70-an memiliki fungsi sebagai seni pertunjukan dan biasa dipentaskan dalam perayaan serta pesta rakyat. Kedua sastra lisan tersebut dinyanyikan dengan iringan instrumen musik tradisional seperti calung renteng dan gondang lesung. Revitalisasi sastra lisan yang dilaksanakan Kantor Bahasa Provinsi Banten melalui 3 tahapan, yaitu koordinasi antar instansi, pelatihan pewarisan sastra lisan, dan pentas hasil revitalisasi. Revitalisasi kidung dan susualan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak tanpa melepaskan konteks dan fungsi sastra lisan di masyarakat Kabupaten Pandeglang saat ini, yaitu sebagai media hiburan melalui seni pertunjukan. Tekenaku ipis di wadahan tekenaku owah jumping jeneng jumante.
Sang Hyang Seri doana lutung kasaru. Banten mengucapkan terima kasih kepada Kantor Bahasa Provinsi Banten yang sudah melaksanakan revitalisasi. Mari bersama.